嗨，同学们早安！今天我们要学 Unit 7 Saya punya kucing 单元七。我的猫 Saya punya kucing。你们拿出你的作业簿，buku activity，打开第37页，单元七 Unit 7，我的猫 Saya punya kucing 一。Satu, tinggi ting, dengar, go we go, tik. I, pilih salah satu, yen, yen, mana satu yen? Yen, ini yen ting punya yen. Tiga, cuba cari, liang, liang, ming liang punya liang. Mana satu, jawabannya, liang dekat sini. Okay, ming liang punya liang. Okay, er, tulis. Inilah urutan langkah dia. Atas semua ada. Di lausu tunjuk sekali lagi. Tiga tu sama tu. Sama tu. Ni kita baca tui. Itui. Maksud dia sepasang. Okay. Tui satu maksud lagi. Betul. Okay, baik. Kita tengok urutan langkah dia. Okay, nampak? Ikut urutannya. Okay, baik. Jadi awak kena ikut dia tulis 1, 2, 3, 写三次。Okay, 接下来这个字怎么读？这个字我们读着明，明，明亮punya明。Okay, urutan langkah dia. 竖，横折，横，横，撇，横折钩，横，横，明，明，明亮punya明。Selanjutnya, liang.Liang, ming liang punya liang, terang. Ming, terang, liang pun terang. Okay, baik. Jadi, kita tengok urutan langkah. Tian, heng. Su, heng ze, heng. Pie, heng gou. Wan, heng ze, gou. Liang. Okay, jadi ikut dia tulis tiga kali. Terusnya, yan. Yan jing punya, yan.Jadi kita tengok urutan langkah dia. Su, heng ze, heng, 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 heng ze, heng, heng, su, gou, dian, pie, yan. Jadi tulis tiga kali juga. San, zao yi zao, tu yi tu, xie yi xie. Muka surat 38 dalam buku aktiviti awak.Okay, jadi kucing ni, okay, dia akan bagi satu ayat. Okay, ayat dia apa? Xiao mao, anak kucing, you, ada, yi shuang, yi shuang, ming liang de yan jing. Xiao mao, you yi shuang, anak kucing ada satu pasang, ming liang terang, de yan jing.Punya mata. Jadi, lausa nak awak salin ayat ni ke bawah satu demi satu. Pastikan ada cuihau, nota bulatan kecil yang dalam dia kosong. Okey, huruf ini nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Okey, yang paling penting tulisan Cina. Atas tu sebagai sebutan. Shi, tian yi tian. Bagian 4, isi. Muka surat 39. Yi.Cie cie ayang, kakak suka bela ataupun memelihara. Okay, ini apa? Ini kita sebut yu, ikan. Okay, yu, nampak? Tulisan ni saya pilih dari sini. Tier, wo you, saya ada yi shuang, satu pasang te yan jing. Budak ni tengah cakap. Mata dia besar dan terang. Jadi jawapan dia, ming liang.明亮老师闪亮的哩，是你。桌子上 ，meja atas atas meja maksudnya有 ada 书书 ialah ini 有很多书很多 maksudnya banyak。Okay, baik, tengok sini, ini ialah satu kita panggil pusok. Di mana kalau cari dalam kamus, kita tak tahu sebutan, kita cari ini, kita akan jumpa perkataan selanjutnya. Okay, kita tengok bila dia gabungkan dengan tulisan di sini, akan jadi apa? Okay, mula-mula guna garisan padankan.
Okey, dia akan jadi tulisan yan, yanjing punya yan. Selesai. Yang ini pula dia akan jadi tulisan jing, yanjing punya jing. Seterusnya dia gabungkan, dia akan jadi kan. Dia tulis di bawah, jadi kan. Semua berkaitan dengan mata, yanjing, mata, kan. Guna mata lihat. Okey, baik. 6. Ren, ren. 6. Kena pasti, sia-sia, tulis. San Mei, nama orang, Sammy. Jie Jie, Jie Jie kakak. Nai Nai, ibu kepada ayah. Kita panggil nenek juga. Okey, dekat tangan mereka semua ada mau. Okey, mau. Okey, jadi yang mau ini merupakan milik siapa? Okey, cuba cari. Zhe shi shei de, zhe shi shei de. Ini ialah siapa punya? Kucing. Okey, jadi kita tulis mau. Okey, baik. Jadi ini ialah siapa punya kucing? Cuba bandingkan. Ah, cie-cie punya. Jadi kita tulis zhe shi, dia dah bagi, kita sambung je. Cie-cie de mao, kakak punya kucing. Jadi salin ni masuk dalam buku aktiviti. Selesai. 7, shuo yi shuo, xie yi xie. 7, cakap dan tulis. Di sini kita tulis, wo de mao, saya punya kucing jiao, nama dia. Okay, kita bagi dia nama Mimi. Okey, ini kita ikut buku ya, Mimi. Mimi. Okey, seterusnya ayat dia, dia memiliki apa? Ta you yi shuang ming liang de yanjing, dia ada satu pasang terang punya mata. Ta ai chi yi, dia suka makan ikan. Ini khas untuk binatang dan barang ya, ta. Akhirnya, ta hui zhuo lao shu, dia tahu tangkap tikus. Lao shu, tikus. Zhuo, tangkap. Dia tahu, hui, tahu ataupun boleh. Zhuo lao shu, tangkap tikus. Lao shu, tikus. 打开第42页, 8, 写一写, susun semula jadi ayat yang lengkap. Okay? 小猫, anak kucing, 可爱, 可爱, jomel, 很, sangat. Jadi, kucing, anak kucing, sangat jomel. Jawapannya, 小猫, 很可爱, anak kucing, sangat jomel. 爱, suka, 妹妹, adik perempuan, mau, kucing, hen, sama dengan atas, sangat. Jadi, adik perempuan sangat suka kucing. Kita sebut, meme, hen, ai, mau. Adik perempuan sangat suka kucing. Meme, hen, ai, mau. Okey, selesai. Jiu, tui, tu, baca, kou, ikou. Okey, dalam sebutan bahasa Cina ada 4. Okey. Jadi ini lau sebaca awak cuba cari mana satu. 3. Bai. Bai. Bai maksudnya putih. Bai. Okey, jadi ini kita baca bai. 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 Jadi jawapannya bai sebutan ke 2. Tik kan ya. Nai. Nai ni apa? Nai kalau satu sahaja nai maksudnya susu. Okey. Kalau niu nai susu lembu. Okey, nai, 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 sebutan ke 3. Yang ni, kai, kai maksud dia buka. Kai, sebutan pertama. Yang keempat, lai, 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 sebutan kedua, lai, mari sini. Lai, sebutan kedua. Terima kasih, teman-teman, untuk menonton.